diterapkan Yuhai. Perlawanan terus berlaku di antara tim Secret dan RSG. Tetapi jika lah tim Secret, mereka tidak berhati-hati di bagian belakang, mereka juga ada pasukan yang berbeza. RSG bokeh saja di antara bagian hadapan, tapi bokeh dah berjaya untuk dapatkan dua kejatuhan. Kedua-duanya akan terus dimasukkan ke dalam poket terlebih dahulu. Dan nampak Insomnus mula untuk bergerak kawasan hadapan terlebih dahulu. Tetapi rakan-rakan yang lain daripada pasukan RSG masih lagi tak datang. Masih lagi biarkan saja bokeh di bagian depan ketika ini. Graveyard sememangnya menjadi kubur ketika ini. Kubur beberapa player telah pun dijatuhkan secara langsung. Sane walaupun sukar diselamatkan, dia dikedudukan paling jauh sebenarnya daripada pasukan lain. QB akan ditembak terlebih dahulu tapi tidak meletup dan tidak mendatangkan hasil lumayan kepada NCJP. Yang menariknya tadi JPNC sampai hantar satu player dalam blue zone sebenarnya untuk melakukan satu flanking ke arah player daripada Geekfam. Tapi kali ini mereka akan memahami yang mereka perlu masuk dalam circle-circle jauh daripada mereka. Itu akan dilakukan oleh tim NCJP. Yeah. Tidak kehilangan sesiapa dan mereka juga tidak akan punya apa-apa kill pada waktu ini. Tapi pergaduhan akan berlaku antara SMG dan juga Aipong di kawasan yang lain. Circle dekat mana? Mungkin dekat sebelah bawah kot. Ya, boleh jadi juga sebab Semati sekarang ini tidak sentuh oleh circle dan mereka kelihatan hanya halfway untuk masuk ke dalam. Pada ketika ini dalam 200 meter, tapi itu dia. Akan nampakkan circle pada waktu ini. Dr. TA sudah pun masuk bersama dengan DFV. Tapi DFV ni memang betul-betul licik pemain mereka. Mereka jarang sekali memulakan apa-apa fight. Tetapi mereka sentiasa ada dalam circle. Dan circle-circle terakhir pula tu. Oh, berapa? Weh, dia dapat dua? Eh. Tak, dapat satu. Ya, Yudo dapat satu saja ketika ini. Tapi kedudukan Bravo tak sukar sekali untuk melarikan dia. Bagi di bahagian bawah satu giveaway diberikan terhadap Bravo. So dia akan terus menggunakan bagi yang ada lalu bergerak masuk dalam circle terlebih dahulu. Bahaya sebenarnya, tapi R2K telah pun diratakan oleh SMG dengan sangat-sangat kemas. Oh, ini mesti naik satu kenderaan empat orang. Tapi itulah, Mos Goku dijatuhkan ke penamat untuk R2K dalam game ini. Rigid, dia tahu dia ada satu orang saja, dua orang saja yang guna pakai Zuli dan juga Demkuti. Zuli telah menjatuhkan, hanya Demkuti sahaja yang tinggal berbaki. Demkuti mampukah dia untuk clutch situation ini? Telah berjaya menjatuhkan satu orang tapi tiga orang masih lagi baki. Oh, Aipong juga akan dijatuhkan dekat sini. Satu kill akan didapatkan oleh Yuhai juga. Itulah Insomnus, tim Insomnus pula. Tim Whale sebenarnya akan hilang satu member dekat sini. Maka mereka tidak akan dapat kill secara penuh. Tapi Fredo akan knockdown juga. Demkuti cuba menembak dekat sini ke atas Loyus. 3 lawan 1 punya situasi. Peluru perlu reload. Keluarkan mini sebenarnya dekat sini. Dia perlukan masa untuk reload M4 itu semula. Tapi 3 orang dihantar ke atas. Demkuti akan dijatuhkan. Zed keluar dengan satu mata. Itu pun kill point. Bokeh akan diterapkan Yuhai. Perlawanan terus berlaku di antara tim Secret dan RSG. Tetapi jikalau tim Secret, mereka tidak berhati-hati di bagian belakang, mereka juga ada pasukan yang berbeza. RSG bokeh saja di antara bagian hadapan, tapi bokeh dah berjaya untuk dapatkan dua kejatuhan. Kedua-duanya akan terus dimasukkan ke dalam poket terlebih dahulu. Dan nampak Insomnus mula untuk bergerak kawasan hadapan terlebih dahulu. Tetapi rakan-rakan yang lain daripada pasukan RSG masih lagi tak datang. Masih lagi biarkan saja bokeh di bagian depan ketika ini. Graveyard sememangnya menjadi kubur ketika ini. Kubur beberapa player telah pun dijatuhkan secara langsung. TS sekarang tinggal 3 player. Satu telah pun dijatuhkan. Masih lagi situasi yang sangat-sangat sukar. Tetapi pada waktu ini SMG, AC dan Dr. TA di tengah-tengah circle. Kedudukannya agak baik. RSG di hujung. Dia dapat dua-dua sekali. Gempak apa yang dilakukan oleh Bravo ketika ini. Di mana dia dah banyak kali juga tunjukkan bahawa dia duduk seorangan. Dia boleh untuk melakukan satu yang begitu baik. Tapi AP akan mula untuk menerima kehadiran daripada pasukan Homeboss. Di mana Homeboss hanya tinggal lebih kurang 3 orang pemain selagi yang berbaki. Tapi Gifel juga telah pun dikeluarkan. Itu bermakna sekarang ini perlawanan akan berlaku pula di antara tim Secret dan juga RSG. Tapi Bokeh akan berjaya terdapat satu lagi kejatuhan. Itu bermakna ketika ini hanya meninggalkan jumper berserangan saja. Bokeh juga tercari tapi Bokeh masih lagi hidup. Jumper last player. Tim Secret mampukan mereka untuk bertahan dalam situasi yang begitu berbahaya ini. Tembakan daripada bagian atas Bokeh. Kim akan terus mengambil kill. Jumper akan brown. Bom takkan sampai di bagian belakang. Kali ini tim Secret mungkin akan dikeluarkan begitu awal. Tapi setiap pemain memberikan bantuan Kim masuk ke bagian kiri sedikit. Jumper terus ditembak dan ditembak. Sangat-sangat menakutkan situasi ini. Malang untuk jumper. Dijatuhkan oleh Kim. Tim Secret terkeluar dengan satu total kill. Satu markah daripada penambahan placement point. And sekarang ini Geekfam juga telah pun terkeluar. Jadi inilah waktu untuk Homeboys kembali menyelah. Satu lagi pasukan mungkin telah pun terkeluar. Haikul dijatuhkan. JPNC diratakan langsung oleh Boss VIP. Tapi sini perlawanan pula antara pasukan DFV.
dan juga pasukan SMG. Ya, SMG sekarang ini sudah buat ada 6 kill sama macam Resurgence. Kalau mereka chicken, mereka ada peluang sebenarnya. Di FV, satu player akan dijatuhkan. Jenny di knockdown. Tapi di luar, SMG akan ada peluang untuk heal up dan bangunkan Jenny terlebih dahulu sebelum mereka bermain secara agresif semula. Healing up dilakukan oleh Six ke sini. Tapi Jenny tak dapat diselamatkan. Saitama akan bunuh dia secara langsung. Mark tinggal separuh. Six dan juga Bart akan pergi ke depan terlebih dahulu. Six City akan cover dari belakang. 3-3 antara DFV dan juga SMG pada waktu ini. Oh, baling banyak begitu. Banyak sekali bom-bom tangan dibaling-baling. Tetapi Saitama 420 telah berpatah balik mencari tempat yang lebih selamat. Six, bagaimana ingin merectify ataupun menyelesaikan masalah ini? 3-3 sekarang untuk pasukan SMG versus DFV. SMG 7 kill, RNG dah ada 6 kill. Tetapi Bravo daripada tadi dia masih lagi mengganas sebenarnya. Dia dah dapatkan satu lagi kejatuhan. Tapi Saitama menunggu saja pihak-pihak musuh mereka masuk ke dalam. Tapi dia masih lagi dalam keadaan yang begitu teragak-agak nak keluar ke atau tidak. Kalau dia keluar mungkin dia akan jatuh begitu saja. Saitama akan jaga kawasan pintu. Mereka masih lagi berada bagi dalam belatan kita. Bom asap telah pun dikeluarkan. Kepulan-kepulan bom asap dapat dilihatkan ketika ini. Zon biru dapatkan Apple. Itu bermakna untuk Dingoes mereka akan hanya tinggal lebih kurang 2 pemain yang masih lagi berdiri. Peluang sebenarnya untuk anti-circle juga pada waktu ini. Mereka ada begitu banyak player. Tetapi satu lagi kill akan masuk ke tangan Bravo. 4 kill untuk diri beliau. Minimum satu placement point sudah pun dalam pocket. Epi juga saya rasa dia yang dijatuhkan ataupun mungkin di zone. Saya tak pasti. Tapi dia ada peluang untuk memperapakan beberapa kill lagi ke atas tim Dingoes MPX. Bravo kalau harap-harapnya dia masuk ke dalam kita punya head-to-head. 4 kill sudah berada dalam tangan dia. Kalau dia, kita boleh tengok nanti contribution dia berapa banyak. Tapi memang betul-betul 4 kill. Wah, yeah, lagi. Mantap Bravo. Mendapatkan satu lagi Iron Pro dan mungkin ke belum lagi satu lagi. Untuk pasukan Dingoes iaitu Apple. Tapi Apple pula sudah sibuk dengan pasukan. Ada pasukan ataupun pemain-pemain daripada pasukan Homeboy. Snook dapat dilihat. Dia bakal mantap sekali. Dia nampak AJJ. Tapi itulah dia Bravo. Dah ada 5 kill di tangan beliau dan dia masih lagi belum dikeluarkan dalam permainan kita. 5 kill dalam pocket selamba. Tapi DFV akan berjaya untuk keluar untuk mendapatkan pihak lawan mereka. Tapi AJJ tekel. Mereka akan datang dan menjadi pihak yang ketiga. Ya, sekarang ini Saitama akan dijatuhkan dekat sini. Satu demi satu dijatuhkan oleh mereka. Mungkin mereka akan ratakan satu squad itu. Yap, anti-circle masuk pada kawasan yang paling tepat waktunya. Tapi Ham akan dijatuhkan dekat sini oleh VIP dan juga tim SMG. Six tinggal satu orang. Tapi anti-circle adakah mereka sempat? Six akan ditembak. Six akan rata. Dijatuhkan oleh Evo. Satu demi satu tim masuk kawasan yang sama. Ya, betul. Bravo! Bravo! Ambil betul, Bravo. Bravo! Dapat hampir ratakan satu. Oh, tak. Dia dah jatuhkan satu saja daripada pasukan RNG. Tapi Bravo betul-betul tidak give up langsung dengan situasi dia. EVOS ada 3 saja pada waktu ini. Tapi mereka telah berjaya menipiskan ahli pasukan AC untuk menjadikan situasi ini sangat-sangat baik untuk mereka. 3-3 sekarang ini dan mereka berada dalam compound. Tapi mereka kena masuk dan mereka tak ada masa sebenarnya. Gerak tangan macam kena. Letupan berlaku. Noxy hilang separuh nyawa dekat situ. Sniperman juga sedikit rendah. Tapi Samzi dia akan turun ke bawah. Tadi dia berjaya barbar dengan baik. Haikul dapat knock dan kata Sniperman. 2 orang akan dicari dekat sini. M4 tukar pada UMP. 4-5 dia nampak target. Tembakan lepaskan tapi dia akan knock down. Satu play sangat-sangat rendah. Tapi Noxy juga dijatuhkan dekat situ. Tinggal satu saja yang berdiri. Itulah Superboy. Superboy kena lawan dengan 2 orang beda. EVOS VIP dia akan cuba dapat kill seorang langsung sebelum dia belah. Dia akan dikeluarkan. Tapi EVOS 7 kill. Haikul knock down. Razor ada peluang untuk bangunkan dia ataupun tidak? Dan RSG mereka ada peluang begitu besar sekali untuk dapatkan sekali lagi winner-winner chicken dinner untuk 2 kali berturut-turut. Tapi Dota T akan berada di bahagian kiri mereka. Kim sedang menjaga kedudukan tricky. Tapi kedudukan Kim mungkin akan begitu berbahaya. Tapi luar dia Kim kepala dilihatkan terlebih dahulu. Tapi 2 orang momen telah dijatuhkan. Play yang terakhir. Kim the pick. Lasin saja tu si tricky. Dia akan mula ke belakang. Tapi itu ada rata. RSG mereka mengganas. Ya, RSG pada ketika ini telah pun mendapatkan mungkin sekali lagi chicken dinner untuk diri mereka pada waktu ini. 4 player masih lagi hidup. EVOS VIP hanya tinggal 2. Tetapi sekali lagi mereka di tempat kedua pada waktu ini mungkin akan memberikan markah yang lebih tinggi. Ya, betul tu. Sekarang ini kita lihat pergerakan daripada Research RSG. Mereka hanya ada tim EVOS saja. Tembakan dilepaskan oleh Kim. Kim sudah pun ada 5 kill. Pada waktu ini 11 kill secara totalnya untuk mereka juga. Kalau chicken dinner, inilah chicken dinner yang paling berkualiti untuk mereka setakat ini. Mereka akan cuba untuk barbar. 4 orang diantar ke depan. 1 di knockdown. Yang kedua dicari winner-winner chicken dinner back to back. Untuk team RSG.
kill